Tetapi ada yang harus dibuat.
MLM-nya dibuang. Jadi tidak pernah membuang ke belakang. Apa jadinya? Air masuk terus ke belakang tubuh. Tapi tidak pernah dibuang yang bukan perut kita. Apa jadinya? Itulah gambaran orang pikir. Kalau makan yang semestinya dibuang tetapi tidak dibuang, minum yang semestinya dibuang tidak dibuang oleh badan kita, maka akan muncul penyakit. Dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Berat Allah. Surat Ali Imran ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan
ganti kepadanya dengan banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menang dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Pinjaman yang baik punya adik sodakoh infak dengan materi yang berasal dari usaha yang halal atau rezeki yang didapat dari usaha yang mendapat ridha Allah. Sedang rezeki yang tidak halal tidak ada manfaatnya sama sekali, karena harus dikembalikan kepada yang berhak seluruhnya. Hak yang ada pada rezeki yang halal tertulis pada surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Allahumma ya minasyaitanir rajim. Walladzina amwaluhum muhaqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dalam hartanya disiapkan kepada yang berhak, yaitu orang miskin dan yang meminta-minta. Harta yang halal atau rezeki yang halal yang kita dapatkan, yang di dalamnya masih terdapat hak orang lain, apabila tidak kita ambil, tidak kita taruhkan pada yang berhak, harta tersebut akan menjadi penghalang mendapatkan rahmat Allah. Harta yang kita miliki akan menjadikan mendapatkan jalan, tidak akan menjadikan mendapat kemudahan justru sebaliknya akan banyak mendapatkan mengundang kesusahan dan kesulitan. Firman Allah surat Al-Lail ayat 8-9-10. Wa amma man bainaha wa tamanna wa kanna bi mudda fa yumiyyun. Ada pun orang-orang yang bakhil, kikir, dan mereka dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Jadi justru yang dimudahkan bukan kebahagiaan orang kikir, tapi justru menjadi untuk dimudahkan kesedihannya dan kesusahannya. Jangan cuma lain kembali. Apabila kita termasuk orang yang peka terhadap kenikmatan Allah, maka sebenarnya tuntunan agama kita itu, tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersebrakoh bertumpah adalah tuntunan pengentasan kemiskinan yang tanpa banyak komentar. Tapi apabila semua insan mukmin merasa dirinya diciptakan Allah sebagai pengabdi untuk mengabdikan kepada sang pencipta, maka tuntunan infak dan sedekah akan terlaksana. Kemiskinan akan tidak menjadi pembicaraan lagi. Tidak ada lagi orang fakir. Itu semua karena kesadaran bahwa manusia diciptakan sebagai pengabdi dari sang pencipta. Ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah kuciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah
kepadaku. Namun dalam beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan tuntunan yang meringankan, dan juga kita akan sadar akan hal-hal yang kita amalkan. Misalnya saja dalam sedekah, kita jangan jujur, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Firman Allah surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal ladzina yaqulu rabbana innana